wondering how to make a play all night. Looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light. So damn cheesy, who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league. Body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. To the city, how'd you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance. Yeah, face value had you at a glance. Yeah, but nobody ever asked if you could dance. Yeah, well, the only one who did that was somebody like me. Guys, jumpa lagi bersama saya dari Bengkel Bian Body Kit. Nah, kita baru selesai melakukan penggarapan untuk mobil Alphard versi tahun 2015, yang dimana mobil ini sudah build up dan tipe tertinggi, artinya tipe kasta yang tertinggi yaitu SC. Nah, jadi penampilan bumpernya memang sebelumnya ini ya SC ini berbeda dari yang ATPM. Kadang kita juga sering mengerjakan versi yang ATPM ataupun juga versi yang SC ini. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi, teman-teman pengen tahu versi yang SC ini seperti apa? Saksikan video berikut ini. Oke, guys. Nah, jadi seperti itu untuk versi yang SC-nya. Nah, ini sudah selesai kita melakukan pemasangan facelift, yang dimana pemasangan ini penggantiannya spare part-nya yang terutama adalah di bagian headlamp. Nah, headlamp ini kita lepas-lepasin dulu dari baut-bautnya semua. Setelah itu kita turunkan untuk headlamp yang lama. Nah, baik kiri dan juga sebelah kanan. Nah, setelah kita melakukan pembongkaran, baru kita melakukan pemasangan terlebih dahulu untuk di bagian headlampnya. Nah, jadi cukup simple ya. Dan selain itu juga pemasangan ini itu socket by socket dan plug and play, tidak ada merusak kabel originalnya. Dan di Bengkel Bian Body Kit ini memberikan garansi ya, kalau misalkan khususnya untuk mengenai tentang kelistrikan. Nah, selain itu juga setelah kita melakukan penggantian di bagian headlamp, nah, kita juga ada melakukan pergantian bracket. Nah, bracket ini kita ganti menjadi versi yang bracket khusus untuk bumper ini, karena bracket yang lama itu ya berbeda. Nah, sebenarnya sih beda-beda tipis lah ya kalau untuk mengenai tentang bracket yang bawaannya, tetapi supaya hasilnya presisi, supaya rapat, nah kita gantikan bracket baru. Nah, jadi supaya hasilnya setelah melakukan pemasangan semua hasilnya presisi dan juga rapi. Nah, mobil ini ya, bagian bumper depannya kita nggak melakukan pemasangan derail. Nah, kalau misalkan teman-teman yang suka menonton video kami, itu juga kita melakukan pemasangan derail. Tetapi si ownernya nggak mau melakukan pemasangan derail, supaya mobilnya ini benar-benar kelihatan luxury versi asli si Jepangnya. Nah, tetapi nanti kalau misalkan pengen pasangin derail, nah nanti itu juga bisa dan itu fleksibel. Teman-teman ingin melakukan pemasangan, bagus. Nggak pemasangan seperti ini, kalau dilihat juga bagus juga ya, karena mobil ini sudah versi yang facelift. Apalagi yang lebih menariknya adalah headlampnya ini menggunakan versi yang Tri-Pro-G. Jadi ingat, headlamp yang kita tawarkan adalah versi yang Tri-Pro-G. Oke. Setelah kita melakukan pemasangan bagian bumper dan semua juga hasil sudah presisi, lalu di bagian list kruman ini juga kita ganti ya, karena dia berbeda dari versi yang sebelumnya. Dan yang terbaru ini dia ada semacam coakan sedikit di bagian depan ini, karena dia menyamakan dari model si grillnya ini ya. Jadi dia ada kasih spare sedikit naik ke atas
untuk supaya lebih mencolokkan di mana bagian logo emblem grillnya ini kelihatan lebih mewah aja. Sebenarnya ya dengan versi yang standar ini sebelumnya dia nggak ada garis seperti ini, dan dia ada sebagai nutnya itu juga berbeda. Mobil ini versi yang build up dia sudah memiliki kamera, jadi kita mengaktifkan juga untuk di bagian kameranya. Karena untuk versi yang build up ini dia ada dua versi, ada yang versi yang sudah terpasang dengan kamera, ada juga yang belum. Nah itu juga teman-teman harus dipastikan. Tetapi di bengkel kita semua kita harus memfungsikan yang ada dari sebelumnya, termasuk dari yang tadi saya sebutkan, dari kamera dan juga di bagian sensor parkir. Dan karena mobil ini si pemiliknya betul-betul pengen kelihatan versi build up-nya lebih lagi, karena bawaan mobilnya ini belum ada kamera, spion fender. Nah, jadi ini kita pasangkan spion fendernya, dan ini sebelumnya belum ada. Jadi ini kita melakukan pemasangan supaya benar-benar kelihatan build up dan cakep banget. Polos seperti ini sudah cakep, apalagi dipasangkan body kit tambahan dari Modelista ya. Kita lanjut di bagian belakang. Nah, ini selalu saya menegaskan dan selalu saya mengingatkan, tinggal nanti PR-nya apa, guys? Velg. Nah, velg ini wajib diganti nih. Nah, nanti ini PR si ownernya akan menggantikan di bagian velg. Fungsi di bagian lampu, mungkin teman-teman sudah tahu ya, dia ada versi yang sennya running, dan juga dia DRL-nya juga berbeda, dan yang pasti pencahayaannya lebih terang. Nah, kita tes nih, guys. Ya, jadi mumpung saat ini kita sudah agak menjelang malam, jadi kita tes untuk lampunya ini keterangannya seperti apa. Jadi saya coba dim ya. Wih, gila guys, gila, terang banget ya untuk versi lampunya, benar-benar terang sekali. Nah, itu bisa dilihat pencahayaannya. Jadi benar-benar berbeda dari yang sebelumnya, karena yang versi yang ini nih benar-benar terang banget. Saya jamin teman-teman pasti puas untuk memasangkan lampu yang Tri4G Hexpack untuk kelas facelift seperti ini. Oke, lanjut di bagian belakang. Langsung aja kita mengulas di bagian belakang. Yang tadi saya bilang, karena mobil ini sudah versi ataupun tipe kasta yang tertinggi, jadi Alphard bumper belakangnya ini kita tidak ganti, karena masih kelasnya sama, modelnya sama seperti ini. Ya, jadi yang kita ganti adalah di bagian stop lamp dan juga garnish chrome. Nah, ini juga pemasangannya juga simple, cukup kita lepas ya di bagian garnish chrome-annya. Setelah itu kita melakukan pelepasan juga di bagian stop lamp yang ada di bagasi. Lalu juga kita melakukan pelepasan di bagian stop lamp ini. Semua sudah selesai dilepas, baru kita melakukan pemasangan satu persatu, dari mulai stop lamp yang terbaru kita pasangkan yang seperti ini ya. Di stop lamp sudah kita pasangin, sudah rapi semua, baru kita naik di bagian garnish chrome. Nah, jadi semua ini sudah kita melakukan pemasangan, dan hasilnya juga berbeda dari yang sebelumnya, karena yang versi yang sebelumnya ini hanyalah sennya juga hanya kedip biasa, dan versi yang terbaru ini sudah model running. Cakep, sempurna, dan mobil ini sudah nggak kelihatan lagi versi yang lamanya. Dan mobil ini sudah versi yang terbaru, dan yang pasti ya kita harus menyamakan juga dengan kasta yang tertingginya, yaitu tipe SC ataupun biasa disebut juga tipe mobil CBU. Apalagi yang sering-sering kita kerjakan adalah mobil versi ATPM. Wah, itu bakal lebih naik kelas lagi, karena ya jelas berbeda ya. Versi ATPM bedanya apa sih dengan versi yang SC ataupun yang CBU ini? Ya jelas berbeda. Dari penampilannya jelas berbeda, karena dia hanya berbedanya itu dari desain bumper yang pertama. Kalau untuk mengenai tentang lampu, untuk Alphard yang sekarang ini dia juga berbeda, karena yang versi yang kasta tertinggi yang tadi saya sebutkan, di bagian depan headlamp dia memiliki 3 mata, sedangkan versi yang ATPM dia memiliki 2 mata. Untuk di bagian stop lamp, nah stop lamp ini dia juga tipe tertinggi ataupun yang hatchback, yang dimana versi Royal Launch. Di Jepang sana ada tipe Alphard jenis Royal Launch ya. Di Indonesia juga ada versi yang tahun 2015 yang generasi ini juga ada yang Royal Launch. Dia ada sedikit perbedaan, cuman jarang. Nah, yang lebih mencolok adalah dia ada lampu corner.
Sorry, bukan lampu corner, lampu rem dua mata ini. Saya tes untuk bagian pengeremannya supaya teman-teman bisa lebih melihat hasilnya seperti apa, yang pasti sangat terang ya. Dan tetapi dia tidak terlalu terang pun tidak menyilaukan. Dia masih standar. Nah, ya. Jadi menambahkan kemewahan, orang-orang pasti akan melihat, wah ini mobil kelas Alphard-nya, kelas tipe yang tertinggi, yang pasti tipe yang versi build up, dan orang sudah melihat, wah ini mobilnya mobil Sultan guys. Nah, jadi teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean, saran saya lebih baik ATPM atau yang versi yang CBU, ya kembali lagi selera ya. Kalau saya lebih suka dengan versi yang SC seperti ini, karena lebih berkelas, lebih mewah. Yang pasti lah, kita namanya mobil itu kan pasti lebih pengen berkelasnya tuh tinggi ya. Apalagi dibicarakan tentang eksterior, karena eksterior ini semua orang menikmati, baik kita yang berkendara maupun orang yang luar sana. Karena kenapa? Eksterior adalah penampilan yang pertama kali dilihat orang. Kalau ngomong-ngomong tentang interior, ya interior itu adalah bagi kita kenyamanan saat di dalam untuk berkendara. Jadi setiap kategori baik interior dan juga eksterior itu juga berbeda. Interior yang versi ini bedanya apa? Nah, versinya bedanya adalah dia semuanya dalamnya hitam ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi semuanya dia hitam. Kalau untuk versi yang ATPM dia ada warnanya berbeda dari ini, dia krim ataupun warna krim ya bener ya. Dan ini semua kalau yang saya suka ini adalah dia berwarna hitam seperti ini, sama seperti versi yang Velfire. Kalau yang Velfire juga dia, teman-teman mau beli yang ATPM pun juga dia interiornya sudah hitam seperti ini ya, cakep sempurna. Tuh kita tutup hasilnya nanti truk tek tek, wah jadi top Marco top. Oke, nanti teman-teman ya saya berikan ya video untuk perbandingan sedikit untuk dari before-nya. Tadi kan di awal juga sudah melihat nih dari before-nya. Nah, nanti kita akan memberikan juga hasil dari before dan juga after, supaya teman-teman mungkin saat ini sedang menghunting mobil Alphard, dan kira-kira kalau misalkan perbandingannya seperti apa sih? Nah, itu nanti kita akan berikan kepada kalian yang kira-kira ingin melakukan pengupgradean seperti ini. Langsung aja nanti bisa hubungin nomor yang ada di bawah ini deh ya. Nanti tinggal di screenshot aja, langsung bisa by call ya. Nanti untuk menanyakan tentang berapa lama pengerjaan dan juga dari estimasi biaya berapa. Kalau untuk pemasangan seperti ini juga cepat, dan kita nggak butuh berhari-hari ya, sekitar kurang lebih makan waktu 4-5 jam ya untuk versi yang seperti ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe dan juga di like dan di komen guys hasilnya seperti apa, dan ditunggu juga untuk video-video berikutnya. Salam otomotif.